Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar ulang kaji bab tingkatan 4. Boleh? Boleh. Sedia dah ni? Sedia. Sekarang cikgu berikan pada awak cara untuk mengingat secara kreatif mengenai tajuk ni apa? Berlakunya mitosis. Kemudian, untuk apa mitosis ni? Tumbesaran. Di T juga tumbesaran. Lagi apa lagi yang berada di T ni? Tetap. Okey, kemudian? Kromosom tetap. Ia adalah kromosom yang tetap. Kromosom dia tetap. Okey, lagi? Anak yang akan dihasilkan adalah dua. Tapi orang ni bahasa orang putih sikit dia. Ada lagi apa-apa di sini? Tak ada. Jadi berlaku tak pindah silang di sini? Tidak berlaku pindah silang. Faham tak? Sekarang ni cikgu nak suruh awak tulis balik mitosis secara kreatif. Okay, boleh mula sekarang. Okay, sekarang ni dah cukup 5 minit. Cikgu nak angkat hasil kerja awak. Tinggi-tinggi. Cikgu nak volunteer untuk ceritakan apa yang awak lukis. Okay, yang pertama volunteer perempuan. Agak-agak ni siapa? Ya Yuni, kamu nak ceritakan. Ha, berapa awak cerita awak lukis? Kita sini dia berlaku dekat akar dengan pucuk. Tidak ke? Okay. Lepas tu dia ada tini. Tos ini dia berlaku dekat ujung pucuk dengan ujung akar. Tengok sini. Senang nak tengok tini. Dia ujung pucuk. Oh. Ujung pucuk lah. Senang ujung akar semua. Okay. Ini saja untuk pelajaran kita hari ini mengenai keturunan dan variasi, terutamanya penulisan secara kreatif untuk mitosis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.